Manusia akan mati apabila tidak tahu apakah tujuan hidupnya. Bagi orang yang tahu tujuan hidupnya, akan tetap bertahan hidup walaupun diseksa teruk. Mari dengarkan kisah ini. Assalamualaikum. Infak anda dan share video ini akan mengembangkan lagi kebaikan di dunia ini. Terima kasih kerana bersama saya di Telegram ustazzul.id. Fyodor Dostoevsky pernah berkata, "The mystery of human existence lies not in just staying alive, but in finding something to live for." Pada tahun 1940-an, ada seorang yang bernama Viktor E. Frankl yang telah ditahan di kem penahanan Nazi. Walaupun diseksa teruk oleh pihak Nazi, itu tidak menyebabkan Frankl berputus asa untuk meneruskan hidupnya. Apa yang menyedihkan, orang tuanya, saudara dan isterinya yang tengah hamil akhirnya mati di kem tersebut kerana diseksa. Namun Frankl tetap bertahan hidup sampailah dia berjaya dibebaskan oleh tentera Amerika pada tahun 1945. Ini disebabkan dia memiliki purpose yang jelas apa yang dia mahu di dalam hidupnya. Oleh kerana dia sudah mengetahui tujuan hidup, menyebabkan itu menjadi kekuatan untuk dia menghadapi seluruh penyiksaan yang menyakiti tubuh badannya. Dalam bukunya Man's Search for Meaning, Viktor berkata, "Those who have a why to live can bear with almost anyhow." Tetapi apabila seorang itu sudah hilang tujuan hidupnya, walaupun berada dalam kemasyhuran pun, pasti membunuh diri menjadi pilihan. Ada di antara artis yang sedang berada di puncak kemasyhuran, namun oleh kerana mereka hilang tujuan hidup, maka mereka memilih untuk membunuh diri. Marilyn Monroe, Kurt Cobain, Robin Williams, Chester Bennington dan lain-lain lagi. Alasan yang biasa kita dengar, mereka membunuh diri kerana depression. Sebenarnya, mereka sudah hilang sebab untuk terus hidup. Ini kerana apa yang mereka cari di dunia ini sudah tidak ada lagi. Inilah perkara terbesar yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita hilang sebab untuk terus hidup di atas dunia ini. Carilah tujuan itu. Jangan sampai kita hilang arah. Dengar kata-kata menarik oleh John Wick bila ditanya, kenapa dia tidak mahu mati? Ini jawapannya. Why do you wish to live? My wife, Helen. To remember her. To remember us. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Tuhan sekalian alam. Al-An'am 162. Ayuh transformasikan tujuan hidup kita supaya kita terus kuat untuk berada di atas dunia ini demi melihat Islam berkuasa semula. Assalamualaikum.